Apa hukum suami isteri mencari wang bersama-sama? Suami punya wang, isteri punya wang. Apa beza wang isteri dengan wang suami? Dalam wang suami ada hak isteri. Tapi dalam wang isteri tak ada hak suami. Setuju? Saya ulang sekali lagi. Suami punya uang, punya kereta, punya harta, istri punya uang, punya harta, punya kereta. Apa bezanya? Dalam harta suami ada hak istri, tapi dalam harta istri tak ada hak suami. Bila ada suami istri bekerja bersama-sama Siapa yang menanggung nafkah belanja? Suami Kewajiban suami ada lima Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Bila dia tidak memberikan itu, maka dia zalim dituntut di hadapan Allah Swt. Hukum asal perempuan itu di mana? Buka Quran. buyuti perempuan mestinya di rumah tidak bekerja. Perempuan itu di rumah saja. Jangankan untuk bekerja di luar, membawakan air minum tamu pun tidak. Bila dia dah buat, dia panggil, "Hai pembantu, nih bawa kepada tamu." Tapi kerana Islam ini agama, rahmatan alamin, maka asma memikul makanan unta di atas kepalanya. Asma saudara kandung Aisyah, Nabi Muhammad SAW menengok asma. Nabi menolong Asma membawa pulang ke rumah. Itulah dalil perempuan boleh bekerja kerana Nabi tidak melarang Asma. Seandainya Nabi melarang, hei Asma pergi balik, haram, haram perempuan bekerja. Perempuan boleh bekerja kerana Nabi tak melarang Asma, tapi dengan syarat izin suami. Tapi izinnya memang betul ikhlas izin, bukan karena terpaksa. Karena banyak juga suami beri izin karena dia terpaksa. Abang, aku nak kerja. Kalau kau tak izin, awas. Yang kedua, tempat bekerja itu tidak ikhtilat. La yakhluwanna rajulun ma'am ra'atin illa ma'azi mahramin. Tak boleh berdua-dua tanpa ada mahram. Yang ketiga, La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tak boleh bersolek-solek jahiliyah. Bila selamat daripada ini, Maka perempuan boleh bekerja Tapi hukum asal nafkah adalah suami Bila istri mau membantu Maka tatawu bagian dari sodakoh Sebenarnya ini bukan kewajibanku kata istri Tapi sebab aku kasihan melihat engkau Aku nak bersedekah sikit Ah pakailah Itu hukum asal